Sekarang pukul 7 pagi ya. Jadi masuk kerja jam 8, tapi datang di kantor jam 7 pagi. Demi apa? Demi kamu. Iya, kamu bab 2. Oke. Jam 7 guys. Karyawan rajin kan, karyawan teladan yang teman teladani untuk berangkat pagi biar tidak telat. Oke guys, jadi buat kalian yang bekerja sambil kuliah saat skripsi seperti ini memang sulit membagi waktu ya, antara kerja, kuliah, apalagi ada sambilan, itu pasti akan sulit. Jadi saran saya ketika mau mengerjakan skripsi ya kita curi-curi waktu. Jadi masuk pagi seperti ini, maksudnya jam 8 kita masuk lebih awal jam 7 untuk apa? Untuk mengerjakan skripsi. Ya memang seperti itu, kalau kita hanya mengandalkan hari libur itu enggak nutut. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita pasti ada perasaan prokrastinasi ya. Jadi menunda-nunda, malas di rumah pun kadang juga malah gak ngerjakan, malah keenakan keasikan liburan, tidur, nonton TV dan lain sebagainya. Jadi kesempatannya saat seperti ini, kita curi-curi waktu saat semangat mengerjakan, saat insight-nya dapat, seperti itu kita kerjakan skripsi. Jadi ya seperti itu. Jadi kalian harus pandai-pandai mencuri waktu ini buat kalian yang bekerja ya. Kalau yang nggak bekerja sih hanya kuliah saja enak, pang. Tapi buat yang bekerja itu sulit untuk mengatur waktu. Contohnya saya juga kerja, kuliah, dagang, main YouTube. Nah, itu kan bagi waktunya juga sulit. Bahkan cara-cara skripsi ini 1 bulan saya gak upload YouTube. Demi siapa? Demi kamu. Iya, kamu. Bab 3. Sedih ya. Adsense gak dapet, konten gak dapet. Tapi ya gimana lagi, inilah perjuangan. Perjuangan finishing ya. Setelah 4 tahun S1 penentunya di sini. Jadi harus serius, jangan sampai molor-molor, capek guys, bayar terus mahal, gak murah. Daripada buang-buang uang buat hal-hal yang gak penting kan lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang penting, ya gak, ya gak. Oke, komputernya juga lemot. Oke, jadi seperti itu ya caranya, salah satu solusi atau siasat untuk mengerjakan skripsi. Semoga skripsi kalian cepat selesai, tepat waktu, lulus dengan nilai yang tertinggi. Amin. Demi skripsi, 2 komputer ku nyalakan. Anjay. No, lihat no. Bab 1 90%. Bab 1 97%. Kemudian bab 2 10%. Jadi saya itu bab 1 belum di ACC guys. Jadi bab 1 nya belum di ACC, langsung lompat ke bab 2. Lamaan guys, nungguin bab 1 gak kelar-kelar. Jangan, jamnya itu mepet. Kalau fakultas psikologi ya, UNTAK itu mengerjakan skripsi hanya 1 semester. Kalau yang teknik kan ada 2 semester karena ada mungkin TA semacam-semacam itu. Kalau
teknologi hanya satu semester, itu pun mepet waktunya. Bab satu hanya satu bulan, kemudian bab dua itu sampai hipotesa satu bulan juga, bayangkan hanya dua bulan, sekitar dua bulan kurang lebih itu, kemudian sempro seminar proposal, nggak nutut kalau nuruti bab satu top itu nggak nutut, jadi kita harus lompat ke bab dua langsung. Jadi nanti waktu bimbingan langsung store bab 1 dan bab 2, di tinggal mana yang direvisi, seperti itu. Jadi buat kalian terutama pekerja-pekerja itu sulit untuk bimbingan, guys. Mentok-mentok itu seminggu sekali itu nggak cukup sebenarnya untuk bimbingan, karena bimbingan revisi pasti revisinya. Jadi strategi lah, main otaknya, main bab 1 nggak selesai langsung lompat ke bab 2, jadi ngerjakan 2 sambil kerjakan bab 1, bosen pindah kerjakan bab 2, terus seperti itu. Oke, kita kerjakan yuk. Again, sekarang waktunya mengerjakan bab 3. Jam 7 kurang, guys. Demi apa? Demi bab 3. Bab 3 belum kelar. Bab 2 belum ACC, tapi langsung aja lompat bab 3. Ya, bab 1 aja belum kelar, sementara sempurnya H-7, mau nggak mau harus lembur pagi seperti ini, masuknya jam 8 tapi jam 7 sudah sampai di kantor, ada space waktu 1 jam buat kerjakan. Malam juga gitu, malamnya lembur, waktunya tidur jam 10, jam 11, sekarang tidurnya jam 12, jam 1, ya gimana lagi, inilah seninya skripsi ya. Padahal ini baru S1. Oke, saya kerjakan dulu bab 1, nanti bimbingan, semoga bimbingannya bisa di ACC bab 1, bab 2 nya tidak banyak revisi sehingga cepat untuk memperbaiki, dan bisa sempro tepat waktu ya, semua sudah terpenuhi bab 1 sampai bab 3. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Sekarang hari ke sekian bersama para pejuang skripsi lainnya. Ini jam 10.45 pagi, guys. Jadi biasanya kalau kita bimbingan sore, sekarang bimbingan pagi. Dan jadwalnya dosen seperti ini. Pak. Pak Roso, guys, yang punya psikologi untak. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti ini kisah-kisah kita mengejar skripsi ya. Semua pasti mengalami seperti ini. Lika-likunya, pahit manisnya ditelan aja. H-7. Bab 2 belum asyik sih. Bab 3 apalagi. Ya adalah. Kita lakukan aja, apalagi sekarang bulan puasa. Semangat. Buat para pejuang skripsi lain, tetap semangat, tetap fokus di bab 1 sampai bab 3. Semangat pejuang skripsi. Yuk tadi. Hei, kan gak bingung skripsi ya.
Arek-arek lebih bingung skripsi kan malah turu cah. Halo guys, sekarang hamin 3 sempro sekitar proposal. Ya, masih berjibaku. Sekarang agendanya adalah sprint. Sprint bab 1, bab 2, bab 3 sudah direvisi. Lu iki apa hinggarai? Tikus mau dipangan iku nira. Apa jenenge? Toples ya, dipangan. Dua ganas lho. Ih, ganas. Sampai bolongnya gede. Mangan jenenge gak dipanganan. Ih, kayak ini. Ini sampe gila lu. Jangan ya. Lu kok pergi marning ah? Marning. Masalah. Ini kayak ini. Aduh. Aduh guys, ruanganku diserang oleh Siti, si tikus. Wah, bahaya ini. Ini guys, karena meninggalkan makanan ya, marning. Sampe bolong guys. Nah, buat dipangan guys. Okay guys, sekarang waktunya kita ngeprint. Semoga nggak revisi lagi ya guys. Capek guys ngeprint ngeprint terus tak duit apa. Bab 1, bab 2, bab 3 masih revisi. Hamin 3 seminar proposal. Wow, sudah mulai bosan. Oke, semoga sempro besok berjalan dengan lancar. Saya menguasai materi dengan bagus, melakukan presentasi dengan bagus, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji dengan tepat dan sesuai sasaran. Amin. Semangat untuk para pejuang skripsi. Semangat. 4 tahun. Hashtag atau tagar capek bayar kuliah. Harus lulus tahun ini. Gak boleh enggak, karena bayar kuliah itu mahal. Oke guys, seperti ini ya lika-likunya skripsi. Jadi bimbingan kita sudah datang, dosennya masih sibuk. Jadi ya nunggu sepi guys. Baru saya dinikmati aja prosesnya. Semua ngalami kok, semua ngalami yang kuliah pasti ngalami proses seperti ini. Semangat. Judul dari profil saya, hubungan antara kemarahan emosi terhadap agresif driving pengendara sepeda motor mahasiswa Bukat Surabaya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena melihat fenomena kecelakaan ini adalah semakin tahun ini semakin jadi masalah yang cukup serius ya. Kita tahu di perempatan Gunung Sukomo ya, ketika ada mobil bio menerobos lampu, ternyata menabrak sepeda motor. Nah itu ternyata diteliti pengendara pengemudi mobil bio itu masih pelajar. Halo guys, ngeprint skala guys. Ini salah satu cara untuk menghemat pengeluaran saat skripsi guys. Ngeprintnya di kantor. Berangkat pagi saat semua masih sepi, nggak ada penghuni. Kita ngeprint skala. Ya alhamdulillah. Halo guys, sekarang waktunya ini ya, mengencepkan, menempelkan pulpen ke kusioner. Kusioner sudah jadi, sekarang kita tinggal memberikan ya souvenir lah berupa pulpen. Pulpennya pulpen kuantum guys. Yo, mahal guys ini guys, 8.000 satu lusin. Seperti ini ya nanti, pulpennya kasihkan aja lah buat ongkos lelah. Halo guys, sekarang lagi nunggu sebar kusioner di kelas B201.
jadwalnya jam 6 guys, tapi sekarang subuh 6:30, dosennya belum keluar, masih ngajar. Khawatirnya lupa des, mungkin lupa ya dosennya. Kalau sudah ada janji dengan saya minta izin ke beliau untuk menyebar kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satria dari Fakultas Psikologi Semester 8 ya. Di sini saya mohon bantuan dari teman-teman untuk mengisi kuesioner penelitian saya. Alhamdulillah guys, selesai guys. Sudah terkumpul, sudah terisi semua. Semangat berjuang skripsi. Halo guys, sekarang waktunya tabulasi ya. Sekarang tabulasi masih di subjek 120-an. Jadi proses tabulasi ini proses terlama ya. Setelah kita melakukan sebar item, kita lakukan tabulasi di Excel. Ini proses yang terlama, terpanjang, terteran lah pokoknya. Oke, padahal sekarang sudah hamin 14, 2 minggu lagi sidang, pendaftaran sidang. Tapi saya masih tabulasi, berarti masih bab 3. Ternyata sulit guys, sulit dan lama, prosesnya lama. Jadi buat kalian harus jangan menunda-nunda ya, jangan prokrastinasi, harus cepat gercep, jangan malas. Okay. Halo ya, sekarang saya sedang belajar kelompok ya dengan teman-teman. Ini mengerjakan statistik SPSS guys, bab 3 paling sulit, jadi prosesnya paling panjang. Kemudian setelah penelitian kita lakukan penghitungan di SPSS. Ya. Kalau nggak paham, mending saran saya adalah kerja kelompok seperti ini ya. Ada yang lebih paham, kita minta bantuan kepada beliau. Oke, semoga hasilnya bagus ya, tidak perlu mengulang, tidak banyak yang gugur. Buat para pejuang skripsi, semangat ya. Hamin 14 ini masih menghitung SPSS, masih di bab 3, belum bab 4 dan bab 5. Semoga bisa waktunya nutut ya, sebelum pendaftaran sudah selesai semuanya. Amin. Oke ya, sekarang lagi sibuk SPSS yes. Ya. Kurang 3 hari pendaftaran, 4-5 masih revisi. Ya, bersama teman-teman semoga sukses. Semangat berjuang skripsi. Alfa sebesar 0,932, artinya kalau di atas 0,9 dikatakan sangat variable. Halo guys, sekarang waktunya sidang guys. Pendaftaran sidang, doakan semoga lancar guys. Psikologi ini teman-teman juga antri guys. Hello. Semangat. Oke guys, doakan semoga lancar sidangnya, bisa menguasai. Bayo. Iya.
senior kita di Fakultas Psikologi. Semoga bisa menguasai materi, semoga bisa melakukan presentasi dengan baik, dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji ya guys. Oke, semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia ruang sidangnya. Alhamdulillah guys, lemes. Harusnya habis sidang itu senang, sekarang lemes. Selesai guys, selesai. Kenapa lemesnya? Karena gak bisa jawab pertanyaan, ngeblank. Aduh, alhamdulillah. Sekarang waktunya saya di foto-foto. Ayo guys, ayo waktunya foto-foto. Oke guys, alhamdulillah guys, selesai. Lihat nih penampakan wajah-wajah sumringah. Gimana? Kalau tidak harusnya seneng ya, tapi kok malah lemes. Belum dinyatakan lulus, tapi tetap positive thinking. Oke, satunya pemotretan. Sembarang. Nanti, gila. Sembarang. Sembarang, gini sih kalian nunggu. Iya, sabar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and